Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Oke, guys, ketemu lagi. Kali ini saya akan mencoba membuat pakan jadi, guys. Pakan jadi ayam petelur usia layer, guys. Oke. Ini posisinya di dalam kandang. Oke, guys, langsung saja. Yang pertama, bahan bakunya itu yang dibutuhkan adalah jagung giling. Jagung gilingnya 85 kg. Terus selanjutnya selanjutnya dedak padi, guys, atau bekatul. Batulnya memakai 25 kg. Kita campur, kita tuangkan ke jagung. Ini kalau pengen hasilnya maksimal itu dedak padinya itu dicampur dulu. Jadi diaduk dulu sama jagung giling dan bekatulnya itu. Seperti ini, guys, diaduk. Diaduk terus sampai rata. Aduh, terus muter, guys. Pokoknya itu sampai rata. Ini kalau nggak rata hasilnya nggak maksimal. Beda kalau memakai mesin, guys. Ini kalau masih manual. Terus diaduk terus. Terus pokoknya sampai benar-benar tercampur. Nih, seperti ini, guys. Apabila sudah tercampur rata, terus kita tambahkan konsentratnya, guys. Konsentrat ayam petelur layer. Konsentratnya memakai Benefit Kal 9. Benefit Kal 9 nih, guys. Konsentratnya kita campur lagi. Nah, kita tuangkan lagi. Nah, terus kita aduk lagi sampai rata. Oke. Nah, ini seperti ini, guys. Kita campur lagi, aduk lagi sampai rata. Ini konsentratnya baunya harum. Benefit Kal 9 untuk ayam layer. Terus kita campur sampai rata. Ini nyampurnya terserah kita, ya, guys. Mau dari kanan, mau dari kiri, pilih. Yang penting bisa tercampur rata. Terus seperti inilah, guys, cara membuat pakan ayam petelur itu. Terus lagi sampai benar-benar tercampur rata. Nih, terus campur lagi. Jadi ini itu perbandingnya, bekatulnya itu 25, terus ditambah jagungnya itu 85, sama konsentrat 50 kg. Terus kita campur.
Oke. Terus sampai benar-benar rata. Ini abangnya sudah mulai kecapean ya. Terus sampai tahap merata. Nah, seperti ini guys, nanti pakannya kalau sudah jadi itu seperti ini. Ada jagung, ada pohon sendal. Oke guys, sekian dulu video dari saya ya guys, semoga videonya ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.